Minggu dini hari sekitar pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini diperkirakan barang ini diangkut dari hulu sungai akan dibawa ke daerah Martapura. Jumlahnya diperkirakan menurut keterangan dari supir sekitar 400 buah tabung LPG. Ya, tentunya kita juga sudah berkoordinasi dengan satuan tertinggi yaitu Satreskrim Polres Banjar, yang kemudian juga nantinya kita akan meminta dari keterangan ahlinya yaitu dari Subdit Niaga Migas yang berada di Jakarta sebagai keterangan dari saksi ahli. Belok. Kan kalau lulus ke sana, lulus ke sininya. Aku harus. Kita tahu sebenarnya gue punya izin usaha saya. Apa? Berapa itu punya izin usaha kan? Izin usaha kan? Kalau berapa itu? Apa izin usaha apa? Izin usaha perdagangan LPG juga. Oke. Okay. Usaha kan, ya? Lokal kan dari di. Okay. Kalau untuk dijual ke luar wilayah dari. Nah, itu yang saya tahu saya kalau nggak boleh dijual ke luar gitu. Pangkalan Pian ada? Pangkalan ada, cuma kan lokalan aja saya kan. Iya, enggak. Dari yang Pangkalan Pian sendiri harga berapa biasanya? Enggak, saya jual setelah beli 6,5, saya jual di sana bisa 7,5. Terus ke Martapura Pian menjual? 8,5. Berarti ada untung berapa itu? Enggak, kalau dari modal kan ada untung dari biji. Masih